Ini berapa, Be? 75. Ini ringnya udah titanium, Be, ya. Anti karat. Tuh, coba. Langka banget nih, tuh. Oke, teman-teman. Nih, saya masih di depan Mayasari Plaza. Dari kemarin ke sini lupa mulu nih. Aduh, udah 2 hari di sini lupa mulu. Tapi kalau saya Bugis Makassar. Ya, cuman dapat istri orang Betawi beli rumah di Jakarta, daerah Tangerang sana. Nih, teman-teman nih. Karang Nunggal, harganya cuman 75. Ini titaniumnya aja bisa berapa ini, Maya? Iya, betul. Ya, satu kodi ya. Yang ini leontin berapa, Be, karang nunggalnya? Iya. 50. Padahal mah kalau moles aja udah ketahuan berapa. Iya. Iya, iya, benar. Betul. Jadi dua-duanya ini karang nunggal, cuman beda karakter ya. Sekarang itu ada batu salopa. Iya. Batu dari sini juga? Masih kener dekat karang nunggal. Oh. Panca warnanya bagus. Ada, Babe ada? Enggak ada. Oke. Baru. Oh, galian baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng di mana pun berada. Nah, tadi kita saya sudah olahraga tadi, berenang di hotel, di kolam renang. Setelah itu sarapan, alhamdulillah manfaatin fasilitas hotel. Sebelum kita setelahnya kita ke Garut nih. Namun sebelum ke Garut ada permintaan dari teman-teman komunitas COVID. Komunitas virus klasik. Nah, jadi saya mau review nih, ada beberapa lapak di sini. Kita coba support perbatuan ini biar makin rame ya. Karena saya berharap batu-batu Indonesia ini bisa naik lagi biar kayak dulu. Kalau dulu mah koral aja kita bentuk mahal harganya. Ya kan? Apalagi sekarang ini banyak lapak yang mendukung. Ya, kita coba ramaikan nih. Tadi saya udah review opening di lapak Karang Nunggal. Kenapa saya tertarik di Karang Nunggal ini? Karena Karang Nunggal ini kan asli dari Tasik. Nah, dan memang kita pengen mengangkat batu Tasik. Namanya kalpengnya namanya Gesper. Oh, Gesper. Oke. Tapi Karang Nunggal. Ah, sih, sama kayak ini nih. Tuh. Karang Nunggal udah kristal ya, Be? Ini berarti dengan lapaknya Babe siapa namanya? Bapak Dada. Oke, Bapak Dada yang punya lapak. Tiap hari buka, Pak, atau? Tiap hari bukanya atau? Tiap hari. Tiap hari? Dari jam berapa biasanya? Dari? Lah, jam 7. Sampai? Jam 2. Ih, pantesan kemarin saya jam 5 udah nggak ada. Ini unik lah, ini dari Pulau Jawa juga ya, Be? Iya. Itu daerah Kelawing. Oh, berarti sama kayak Nogosui apa ya, semua yang Nogosui ya. Ya. Ya kan mirip ya, Pak. Mirip ya, betul. Nogosui agak yang merah-merah itu. Betul. Ini kan kalau misalkan mau dirubah pola bisa nih ya, biar bentuknya menyesuaikan dengan ikatannya. Berahaya? Berahak? Yang 75. Jadi teman-teman, ini harga yang Lostun 75-an. Di sini juga banyak nih. Ini mirip Red Borneo, tapi kayaknya bukan Red Borneo nih. Mana? Tapi mirip. Borneo. Oh, Borneo, Kalimantan. Iya. Oh, cakep nih Red Borneo nih. Kurang gosok. Oh ya. Yang penting kan natural ya. Jadi teman-teman kalau mau gosok ulang bisa ya. Cari aja tukang gosok. Yang penting batunya yang kita jual ini banyakkan natural. Enggak keluar. Betul. Kalau dia rapi gosokannya kan dia mengkilap ya. Keluar. Minyaknya ya kan. Body glass kayak ini nih, cakep nih. Ini macam-macam nih. Ini Garut juga ya? Oh, ini Mas Suliki. Lumut Suliki kayaknya, Be. Benar kan? Lumut Suliki. Ya. Berapa dia? Lumajang ini kalau enggak salah. Ya, dia berapa ini? Ya, 275. 75, udah sama ikatan titanium ya ikatannya. Iya, 75. Kita rapikan dulu nih biar nggak kececeran nih, banyak banget soalnya batu babe nih. Aduh, mama. Oi, Garut juga nih kayaknya nih. Garut ya, maaf. Banyak yang unik-unik nih di batunya babe nih.
paling tinggi Pak. Kenanya kena ini Aceh. Aceh. Oh. Aceh, oh, Black Jet. Oke. Okay. Berapa dia, Be? Sama. Sama disamain ya. Kalau ini dia punya kelebihan untuk terapi karena dia jatuhnya giok. Black Jet. Nah, ini kayak Sempur ini, BO. Oh, bukan ya. BO kayak Black Opal ya, kayak serat kayu. Ini ada pandan juga nih, pandan. Ini berapa, Be? Malah ya. Pokoknya di lapak babe ini murah semuanya dah. Harganya terjangkau nih, teman-teman bisa kita coba cari ada yang bikin dompet saya bergetar enggak? Kalau ada yang bikin dompet saya bergetar, saya bayarin langsung. Karena saya itu suka yang unik-unik. Oh, ini virus versi. Ring monel, ini versi. Bentukannya aja ya. Belum dilicinin. Ini kayak lapis lajuli ini. Ini di hari kedua ya teman-teman. Ini berarti sebelum kita ke Garut kita kepo-kepoin dulu nih. Ini banyak yang unik sebenarnya tapi belum masuk kategori kesukaanku. Tapi nggak apa-apa kita review semuanya. Iketan tadi itu 25 sudah mempasang ya. 25 sudah mempasang. Jadi nggak perlu kena biaya lagi pemasangan. Di tempat babe ini pemasangan gratis. Ini juga banyak. Ini ditutupin sengaja biar nggak kena debu ya Be. Dibuka ini suka muradul. Oh iya, ini aja kan banyak udah ya. Betul. Cuman takutnya yang di dalam ini justru yang bikin dompet bergetar nih. Tapi nggak apa-apa kita lihat dari sini ketahuan nih. Nih. Oh ini mah ketan ini mah ya. Ini ketan yang lama. Oh lawasan ya. Siap siap. Ah kita lanjut lagi nih di sini nih. Jadi kalau teman-teman mau beli batu akiknya si Babe langsung ke sini aja ya. Karena Babe itu buka hampir insyaallah hampir tiap hari dan jamnya juga cuman sampai jam 2 siang ya. Ini seratnya kayak kantong semar nih. Kantong semar. Mana lagi? Coba kita ke tengah nih. Combong, combong loh di atas tuh banyak combong loh tuh. Ya nyari combong loh. Tuh. Coba Be, turunin Be. Combong Be, maaf Be. Nih yang nyari combong nih. Tuh, batu combong tuh. Ring udah titanium lagi Be ya. Aduh, cakep nih. Oh, ini combong juga tapi ini yang lebih halus. Seratnya ini Sulaiman, lebih ke junjung derajat. Junder. Udah junder, udah combong. Nah ini cakep nih buat yang antik-antik ini jatuhnya antik ya Be ya. Yang suka koleksi barang antik atau batu antik nih. Oke dirapin lagi Be. Maharnya berapaan Be? Oke. Ini seperti giok belimbing Aceh nih. Aceh. Ya. Itu. Kristal udah nih tuh. Pokoknya di lapak babe ini batunya bagus-bagus. Tapi kalau teman-teman mau poles ulang, monggo. Ya Be ya. Yang penting kita kasih pilihan. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini nih. Kita kasih pilihan ke pembeli. Jadi kalau mau dipoles ulang, monggo. Lapis lajuli nih. Bagus. Tuh. Yo nih. Antik. Lengkap di lapak babe nih. Ada pasir emas. Ya kan, ada Tiger E, ada tapak jalak, anggur, waduh banyak dah. Ini ring ada juga nih, pokoknya dari 25.000 kalau ikatan di babe nih. Udah mau pasang, ada cangklong. Cangklong berapaan, Be? Yang ini. 25 Be, satu Be. Ini 20.000 tinggal pakai. Itu berapa sama? 20.000. Jadi bagusnya ini karena sudah ada besinya Be ya. Jadi enggak gampang kebakar kalau udah lupa. Oh, itu 15 tuh. Nih lebih lebih murah lagi nih. 15.000. Tuh, ini 20 juga nih. Kayu ini mah ya. Unik-unik nih, antik. Kayak
Tuh cakep, ada juga tasbih-tasbih. Oh ini gelang nih. Gelang. Oke be, berarti kalau teman-teman mau kesini langsung aja be ya. Nah babe ini nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi, jadi orang langsung kesini aja tiap hari buka sampai jam 2 siang. Oke. Oke be, makasih banyak be. Saya coba bantu support usahanya, mudah-mudahan lapak babe makin rame, bisa makin barokah ya kedepannya. Tuh teman, langsung di screenshot aja, pokoknya langsung merapat. Lapaknya babe itu sama tuh di seberang dari mall itu tuh. Oke. Oke be, makasih banyak. Sukses buat usahanya. Salam kenal dari saya, Daeng Mall. Sukses be. Oke, sahabat Daeng, tadi hasil review saya di salah satu lapak yang ada di daerah Tasikmalaya, tepatnya di seberang Mayasari ya. Nah, kebetulan memang hari ini jadwal saya itu ada beberapa tempat ya. Rencana dari sini kan kemarin Ciamis kita ke Tasik, Tasik lanjut ke Garut, Garut Bandung, Bandung Cianjur, Cianjur Sukabumi, terakhir Bogor, baru balik Jakarta. Oke, mohon doanya biar lancar perjalanan ya. Be, makasih banyak be. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bidang dan juga teman-teman yang ada di Tasik. Thank you. Tuh, suasana pagi, mama banyak sarapan di sini murah-murah. Kadang kalau kemarin saya review di sini sore banyak yang gelis-gelis. Aduh, jadi pengen nambah istri lagi saya. Tuh, ada tuh. Mantap. Di sini ada yang jual pakaian tuh, apa baju-baju ya. Tuh, baju. Lengkap pokoknya di sini, Mak. Kita close.